Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kali lulus banglus dina goning ngalap ilmu di MI Panyingkiran. Cios. Anda berada di Mac Channel. Tonton videonya indahnya berbagi. Sumangga neng gelis gerak cali kerengkuh di payuring Bapak Ibu Guru. Gerak rangkul eta panangan Bapak Ibu Guru anu salamikeun parantos ngatik ngadidik hideung. Parantos ngadoakeun hideung sangkan hideung tiasa lanjut ka pilih. Sameh lesot tina pangkona. Aya seutik amanat pikeun nganter ludeung kanurek nambah sagara kahirupan ka anurek ngadayung labuh pamaksudan. Cacap anjeun anaki cunduk waktuna ngalalanyahan hirup nyorang lampah tina kancah atikan sareng didikan rusuki upang arti anu jembar upang habis cak dugi kadie kiwari nitih wanci numustari cukup waktu nurahayu ninggang mansa nurutam masih ampah tuh tingali ku hidup tetep kumanah anu seket harapan hirup hidup geus ngabuktian nganti-nganti ti kamari kiwari tinggal pasna ses kanggo dirinya acara pisan kanggo keluarga dan negara cekap kanggo prosesi sugeng sumangga neng gelis kasep biasa ngalih topok keren ibu kak bapak ibu biasa ngadat kanggo malajengken prosesi pengalungan medali kepada seluruh siswa siswi kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Panyingkiran tahun ajaran 2021-2020 dipanggil Ananda Abdul Khaliq, putra dari Bapak Hendriana, yang beralamat dari Dusun Panyingkiran RT 3 RW 2. Dipanggil Angga Triyugo, putra dari Bapak Ari Marsito, yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Apriansah Tri Susanto, putra dari Bapak Asep Sudianto yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Bilqis Awalia Nursiam, putri dari Bapak Dadang Suryana yang berasal dari Dusun Gunung Sari. Dipanggil Ananda Dinda Auranisya, putri dari Bapak Yayan Rianto yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Fazril Nur Hidayah, putra dari Bapak Subhanugraha yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Irgi Komara Permana Yasin, putra dari Bapak Rohman yang berasal dari Dusun Gunung Sari. Dipanggil Ananda Miftah Khairu Syaban, putra dari Bapak Usup Sufyan yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Ananda Muhammad Rifal Nur Azmi, putra dari Bapak Nur Jaman yang berasal dari Dusun Panyingkiran.
dipanggil Ananda Muhammad Apa Sari Hamara, putra dari Bapak Subagja Hamara SH yang berasal. Dipanggil Ananda Muntaz Muslimatus Solihan, putri dari Bapak Andri Rama Sumirat yang berasal dari Dusun Ranca Utama. Dipanggil Ananda Naufal Hibban Fairuz, putra dari Bapak Yana Herdiana yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Novi Noviana Putri, putri dari Bapak Yayat Nur Hidayat yang berasal dari Dusun Gunung Sari. Dipanggil Ananda Nurul Latifah, putri dari Bapak Didin Karyadin yang berasal dari Dusun Gunung Sari. Dipanggil Ananda Rafka Fauzan, putra dari Bapak Iwan Setiawan yang berasal dari Dusun Gunung Sari. Dipanggil Ananda Salwa Fatul Himma, putri dari Bapak Haji Ujang Suryaman MPDI yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Silvia Alzena, putri dari Bapak Kadir Musli yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Suci Juwita Puspitasari, putri dari Bapak Abdul Razak yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Syifa Siti Mutmainah, putri dari Bapak Iwan Ridwan yang berasal dari Dusun Gunung Sari. Dipanggil Ananda Muhammad Fadlan Ramadan, putra dari almarhum Bapak Muntaha yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Fatimah Aulia Faradila, putri dari almarhum Bapak Irham Aulia Urrahman yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Adelia Andini Suryadi, putri dari Bapak Habib Suryadi yang berasal dari Dusun Linggamani. Dipanggil Ananda Aji Sohibul Muhajalin, putra dari Bapak Wawan Hermawan yang berasal dari Dusun Gunung Sari. Dipanggil Ananda Ali Herliana, putra dari Bapak Saripin yang berasal dari Dusun Ranca Utama. Dilanjut, dipanggil putri dari Bapak Aceh Saipudin yang berasal dari Dusun. Dipanggil Ananda Bunga Lestari, putri dari Bapak Dian Herdiana yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Deska Maharani, putri dari Bapak Secanugraha yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Anasono yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Ananda Farhan Fadila, putra dari Bapak Suratman yang berasal dari Dusun Ranca Utama. Dipanggil Ananda Fasya Rijal Ramdhani, putra dari Bapak Jamaluddin yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Isma Maryam, putri dari Bapak Sofian Ansori yang berasal dari Dusun Gunung Sari.
dipanggil Ananda Milky Nur Samsi, putra dari Bapak Juhanda yang berasal dari Dusun Gunung Sari. Dipanggil Ananda Muhammad Fauzan Sudrajat, putra dari Bapak Yaya Sudrajat yang berasal dari Dusun Bunirasa. Dipanggil Ananda Muhammad Fahri Maulana, putra dari Bapak Njang Solihin yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Muhammad Hanif, putra dari Bapak Harun Abu Ruhyan yang berasal dari Dusun Gunung Sari. Dipanggil Ananda Nadif Arif Wibawa, putra dari Bapak Abu Nyaman yang berasal dari Dusun Gunung Sari. Dipanggil Ananda Regita Arina Rafa, putri dari Bapak Maman Hairuman yang berasal dari Perum Bumi Citragalu. Dipanggil Ananda Riza Afriza, putri dari Bapak Mumu Muharram yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Seni Nuraini, putri dari Bapak Nana yang berasal dari Dusun Gegempalan. Dipanggil Ananda Siti Nur Aisyah, putri dari Bapak Abdul Rahman yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Syara Asniatul Amalia, putri dari Bapak Iman Irmansyah yang berasal dari Dusun Gunung Sari. Dipanggil Ananda Syifa Sarifatul Fadilah, putri dari Bapak Oman Abdul Rahman yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Dipanggil Ananda Tri Martalita Yuliardi, putri dari Bapak Sukardi yang berasal dari Dusun Panyingkiran. Kakak sini. Atma, eta na, hey. Ma. Maida. Deket teh Jumat teh. Heeh. Deket pisan lamun hari Jumat. Sesi pemotretan. Jadi mohon bersabar menunggu sejenak karena acara di break terlebih dahulu. Yeah.